Gubernur Jambi El Haris Rabu pagi menyapa pemerintah desa penerima bantuan internet desa program Dumisake tahun 2023. Hal tersebut dilaksanakan usai acara penandatanganan komitmen bersama menyukseskan satu data Jambi dan keterbukaan informasi publik bertempat di ruang JDAC kantor Gubernur Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, efektif, efisien, atau good and clean governance. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama terkait satu data Provinsi Jambi dan komitmen keterbukaan informasi oleh Gubernur Jambi El Haris bertempat di ruang JDAC kantor Gubernur Jambi, Rabu 27 Desember pagi. Usai acara tersebut, Gubernur El Haris menyapa secara virtual para kepala desa penerima bantuan internet desa program Dumisake yang terisolir daerahnya seperti Desa Lubuk Berantai Batang Asai, Renah Kemumu, Air Liku Merangin, dan sebagainya. Para aparatur kepala desa dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi atas bantuan program Dumisake berupa internet desa. Bantuan ini dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat desa. Kami desa ini mengucapkan terima kasih banyak atas masuknya program Bapak Gubernur. Seperti itu, ya, setelah itu kita sampai. Lebih lanjut, Gubernur El Haris menyatakan, satu data Jambi sangat penting karena memungkinkan akses ke semua data, dan dengan data ini kebijakan dapat dibuat dengan tepat. Oleh karena itu, Gubernur menegaskan data adalah sumber atau acuan pemerintah dalam melakukan langkah-langkah kebijakan dan sebagai bahan penting bagi para OPD mengambil langkah-langkah cepat dan konkret. Maka diperlukan data. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita programkan, modal utama kita adalah data. Nah, dari data kita bisa mengambil langkah-langkah dengan cepat, dengan konkret, terukur, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, ini yang kita mulai launching hari ini. Ya, yang kedua, saya juga memuji program internet gratis yang selama ini kita bantu ke desa-desa. Apakah sudah bisa? Apakah belum? Nah, tadi sudah kita uji coba dan alhamdulillah, sebagian besar sudah. Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Ariansah melaporkan data analitik center JDAC Provinsi Jambi ini menjawab daripada Perpres nomor 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Seperti diketahui bahwa performa layanan publik itu ditandai dengan data. Good data nanti menghasilkan good decision. Garbage in, garbage out. Jadi kalau datanya jelek, nanti keputusannya akan jelek. Kemudian juga kita sudah membreakdown daripada Perpres nomor 39 tahun 2019 satu data Indonesia dengan peraturan gubernur nomor 28 tahun 2022 tentang satu data tingkat provinsi Jambi. Pasal 3 poin C mengatur partisipasi aktif dan kerjasama organisasi perangkat daerah. Saat ini kami laporkan kepada Pak Gubernur, SK keputusan wali data pendukung yang diterima di Kominfo hanya berjumlah 23. Saya ulangi, 12 SK dari 43 OPD di Liko. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Ariansah juga melaporkan bahwa pada tahun 2023 ini Kominfo telah memasang titik blank spot sebanyak 80 titik. Kemudian untuk tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 80 titik blank spot. Selanjutnya beberapa desa pada tahun 2024 direncanakan akan diganti dengan pemasangan antena repeater GSM sebanyak 10 unit untuk desa-desa yang sudah memenuhi syarat-syarat teknis terkait repeater GSM. Rian Chen, JEK TV melaporkan.